Bahwa permohonan dari pihak pemohon ya terhadap proses perkara yang dilakukan penyidikannya oleh Direktorat Jenderal Umum, permohonan pemohon ditolak seluruhnya, dan artinya apa yang dilakukan oleh penyidik di Birkum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum itu. Demikian. Pengacara BPJ ya, yang tentang objek permasalahannya adalah acara undangan Maulid Nabi dan acara undangan pernikahan yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Lex Specialis. Selanjutnya digabungkan dengan pasal 160 itu Undang-Undang Generalis. Maka kami berpendapat, saya berpendapat di sini. Ini pendapat saya dan analisa saya, hukuman putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan, karena menggabungkan antara lex specialis dengan perkara generalis. Jadi undang-undang ini dimasukkan diadopsi kepada undang-undang umum. Itu dilarang oleh asas sejak zaman. Jadi tidak bisa peristiwa di dalam pidana khusus dimasukkan dalam pidana umum pasal 160 sehingga orang itu bisa ditahan. Pasal 160 itu KUHP tentang kerumunan itu pasal 163 undang-undang karantina. Nah, menurut teori hukum selama ini, apabila ada beberapa peraturan undang-undangan yang disangkakan pidana kepada seorang, maka diambil antara delik umum dan delik khusus. Maka yang diambil delik khusus, delik spesial. Delik umum di sampingnya, tapi ini enggak. Delik spesial di sampingnya dimasukkan delik umum. Sehingga unsur penahanan pasal 160 dimintakan sah. Ini putusan sesat namanya. Sesat.